Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat thumbnail ya. Membuat thumbnail yang mudah itu dengan menggunakan PicsArt. Kita klik dulu PicsArt-nya. Nah, ini jadi teman-teman bisa memilih foto mana yang teman-teman suka. Misalnya saya ambil ini ya, foto makanan. Nah, jadi seperti ini. Terus tinggal aja mau, kalau misalnya mau dibuat efek, tinggal klik efek, pilih seperti apa efek ini. Ada artistik, sketch, blur, macam-macam sih. Ini misalnya, atau ini deh, nah efek seperti ini misalnya. Oke, seperti ini. Terus tinggal yang terpenting adalah memberikan teks, misalnya cara buat kue. Nah, oke dulu. Di sini teman-teman bisa diganti, bisa tinggal ditarik aja, ganti jenis hurufnya, memilih yang mana, bisa apa aja terserah. Nih misalnya, teman diganti lagi, pilih lagi yang mana, yang ini misalnya. Nah, misalnya ya, nanti warnanya bisa diganti-ganti. Ini warna tengahnya, warna dasarnya, terus stroke atau warna pinggirnya. Nah, diganti-ganti nih, terserah mau yang mana. Katakanlah yang putih ya. Oke. Cara buat kue. Terus masih kurang hurufnya, keterangannya, tambah lagi. Mau apa misalnya? Cara buat kue dengan mudah. Dengan mudah, klik aja. Mau diganti jenis hurufnya, tinggal diganti aja. Nah ini misalnya, ganti warnanya. Misalnya warna dasarnya hitam, warna luarnya putih. Nah, atau sebaliknya, warna luarnya kita ganti merah. Misalnya seperti ini. Oke, karena ini masih pakai fitur free ya, caranya biar bisa dimasukkan di thumbnailnya YouTube gimana? Adalah di screenshot. Jadi caranya tergantung HP teman-teman ya, di screenshot. Oke, ini saya screenshot. Terus ukurannya disesuaikan dengan ukuran thumbnail yang ada di YouTube. Misalnya segini ya ukuran di YouTube tuh ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian tinggal di save. Sudah jadi. Nanti kalau mau masang thumbnail di YouTube, ada di video saya yang lainnya. Selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dadah.